Anggota DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa, menggelar kegiatan reses di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Ranjo, pada Minggu 21 Agustus 2022. Dalam reses tersebut, masyarakat sekitar sangat antusias mengikuti serta menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Kota Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa, menyampaikan bahwa masyarakat yang datang sangat antusias. Dirinya juga menuturkan aspirasi masyarakat ini telah diterimanya selaku anggota DPRD Kota Jambi. Dirinya pun juga menuturkan aspirasi masyarakat kali ini berhubungan dengan infrastruktur dan UMKM. Alhamdulillah kegiatan reses sesore hari ini berjalan dengan lancar, masyarakat sangat antusias ya. Hadir hampir 100 dan masyarakat semakin melek politik ya, semangat menghadiri reses anggota DPR. Apa aja nih Bu aspirasi yang kita aspirasi hari dari masyarakat? Sepertinya masih seperti tahun-tahun sebelumnya ya, tadi banyaknya sudah WA juga tentang jalan, kemudian juga lampu jalan, kemudian juga tadi tentang UMKM ya, perhatian untuk UMKM. Kota Jambi, Reza Vendariski, Bumo TV.